Hey semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas yang sering ditanyakan oleh teman-teman, di mana pertanyaannya itu adalah mengenai filter. Nah, filter ini wajib nggak sih untuk cana, dan apakah harus tank cana atau akuarium cana itu harus diganti airnya? Dan kebetulan pada kesempatan kali ini untuk akuarium cana maru sikin itu sudah 2 minggu belum saya kuras. Untuk airnya sih tetap bening ya, tetap jernih. Namun untuk bagian kaca itu sudah berlumut, bisa kalian lihat. Walaupun sudah 2 minggu airnya tetap jernih, namun yaitu untuk lumutnya di kaca itu sudah menyebar ke berbagai arah ya. Nah, kenapa sih air masih jernih kok harus diganti airnya? Bukannya semua cana itu bandel ya ikannya? Nah, kalau prinsip saya pribadi sih ya bisa dibilang simpel. Ketika kita merawat si ikan ya kita harus memberikan perawatan itu yang terbaik ya. Karena ketika kita menjaga airnya itu bisa dipastikan untuk si ikan itu pasti akan merasa nyaman, dan ketika nyaman pasti si ikan itu akan memberikan performa atau kondisi yang sangat baik ya, terutama dari segi warna sendiri ya. Karena biasanya ketika airnya itu sudah keruh, si ikan itu akan nguncup, dan ketika nguncup itu warna si ikan akan sedikit memudar ya. Maka dari itu ketika kalian sudah punya prinsip untuk merawat ikan ya, merawatnya jangan setengah-setengah ya, itu menurut saya pribadi. Namun lain orang lain cerita, lain orang lain pendapat. Jadi ketika ada pendapat yang lain ya bisa disampaikan di komentar ya. Jadi kita itu di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Tidak ada di sini itu saya menggurui. Saya itu hanya berbagi pengalaman saja sesuai yang saya lakukan. Nah, jadi penggunaan filter itu penting nggak sih untuk cana atau wajib nggak sih? Nah, kalau menurut saya pribadi atau menurut pendapat saya, kalau penggunaan filter itu tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Karena di tank cana maru ini kan lumayan besar, karena ukurannya itu 1 meteran, jadi saya berikan filter. Nah, kalau untuk tank kecil di rumah saya itu kebanyakan tidak saya berikan filter ya. Karena apa? Karena bisa dibilang itu tank kecil untuk perawatannya lebih mudah. Jadi untuk penggunaan filter kalian sesuaikan dengan kebutuhan akuarium kalian masing-masing ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya di sini akan memberikan contoh cara saya dalam menguras tank atau kegiatan yang sering saya lakukan ketika pergantian air. Jadi simak videonya ya. Nah, biasanya ketika saya ingin mengelap kaca akuarium, yang saya lakukan terlebih dahulu adalah menguras airnya itu setengah ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau saya mengelap kaca akuarium itu dalam kondisi air penuh akan membuat gelombang ya, atau airnya itu akan bergelombang,
dan itu saya khawatirkan kacanya itu akan retak ya, dikarenakan untuk kaca akuarium ini lumayan tipis karena ketebalannya itu hanya 5 mm. Cara ini atau yang saya lakukan ini adalah menurut saya pribadi ya, jadi kalian ingin mencontohnya atau tidak itu kembali ke kalian masing-masing. Nah, biasanya pergantian air atau air yang saya kuras itu kurang lebih 60-70% dari volume air ya. Nah, setelah saya rasa cukup, baru setelah itu saya isi kembali dengan air yang bersih. Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai filter dan pergantian air ya. Dan saya sedikit memberikan contoh bagaimana sih cara saya menguras akuarium, terutama untuk akuarium yang lumayan besar. Oke, terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton di channel saya. Semoga video kali ini tuh bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.